Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di YUD Channel. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu masjid yang sudah menjadi cakar budaya, yaitu Masjid Tuha Indrapuri. Masjid ini memiliki keunikan tertentu dikarenakan masjid ini adalah bekas candi atau tempat ibadah non muslim, Hindu atau Buddha. Untuk melalui perjalanan ke masjid ini dari Banda Aceh, kita membutuhkan waktu sekitar 35 menit lebih kurang. Masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada abad ke-12. Masjid ini masih salah satu cagar budaya. Ini adalah monumen pembangunan masjid. Masjid ini masih kental akan budaya atau dari candinya sendiri. Dan masjid ini memiliki 4 atap. Menurut catatan, ini melambangkan atau memiliki arti melalui dari syariat, tarikat dan hakikat dan makrifat. Masjid Tuha Indrapuri juga memiliki tiang kayu penyangga atap, yaitu sekitar 36 tiang. Dan ini masih alami, menurut pengakuan belum pernah diganti atau direnovasi. Masjid ini sekarang menjadi salah satu tempat wisata sejarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Aceh dan di luar Aceh. Ini kayu ini masih kokoh dan masih asli menurut informasi yang kita dapatkan. Masjid Tuha Indrapuri sekarang banyak sangat wisatawan yang berkunjung karena ingin melihat keunikan dan keaslian Masjid Indrapuri. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.